No debat. Kedekatan mereka ternyata berlanjut sampai perkenalan keluarga. Kamu mau apa dari aku? Sebutin. Ah, sebutin sayang. Nggak bisa. Aku tersinggung lihat ini. Jumpa lagi guys dengan kita, kabar-kabar terbaru mengenai artis-artis Indonesia yang lagi viral. Apalagi mengenai pasangan yang satu ini menyusul sahabatnya. Siapa lagi? Artis Haris dan Ria Ricis yang juga ternyata sama-sama. Akibat ngonten mereka ternyata juga akhirnya terpaut mengikuti jejak sang sahabat Rizky Billar yang terpaut hati dengan Lesti Kejora. Rupanya Ria Ricis dan Haris juga bersama-sama. Tangannya pegangan dong. Terpaut. Ya ampun, ini pink-pink. Tangannya mana? Jadi di acara OTW obrolan terupdate wadidaw yang tayang di Trans TV. Ya, bagaimana tidak bikin gemes mereka ini. Ya, mereka tak kalah juga dengan yang namanya Lesti dan Billar. Mereka juga malah nemeni guys dari bawah sampai atas kapelan, dari sepatu, pakaian bawahan hingga bajunya kapelan. Sepatu sama-sama hitam. Ya, mungkin bawahan putih, kemudian atasan pink guys, luar biasa ya kapal yang baru ini ya. Moga mereka juga mengikuti jejak sahabatnya Rizky Billar yang ada di sampingnya, berjodoh hingga akhirnya ke pelaminan. Tentu saja kita selalu mendoakan hal yang terbaik bagi anak muda yang lagi berkreasi, lagi berusaha memantaskan diri, terutama ya ketika mereka terlihat bahagia, apalagi saat si Haris memberi bunga dan Ricis ternyata udah menyiapkan kado spesial yang membuat semua terperangah, yakni berupa sepatu. Yo, sepatu istimewa dari kekasihnya, yakni dari Ricis, dari Haris. Tentu walaupun tak terucap ya hubungan di antara mereka secara jelas, mengikuti mungkin jejak sahabatnya, sehingga hanya perilaku mereka yang menunjukkan hal tersebut, kemesraan mereka berdua yang begitu romantis. Lalu bagaimana penilaian kalian terhadap hal ini? Jangan lupa kalian untuk komentar di bawah, like dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.